Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau coba unboxing ya, belanja kasur in the box. Ini saya pakai syutingnya sendirian, nggak ada temen. Jadi saya pegang aja, semoga aja hasilnya sempurna ya. Ini kasur in the box ini saya beli dari salah satu ekom apa sih belanja online, situs belanja online hurufnya S ya, karena saya tidak disponsori S. Dan ini saya dapatnya harga katanya sih langsung dari pabriknya gitu ya, dari in the inbox ID-nya, dari itu www.inindebox.id. Saya dapatnya langsung dari pabriknya. Tokonya di, sekali lagi tokonya ada di salah satu belanja online yang awalnya huruf S. Tokonya ini di Bandung ya, katanya original. Saya dapat harga itu bebas ongkir per November 2020. Saya dapat harga itu Rp929.000. Saya pesennya 11 November 2020. Datangnya itu sekarang hari ini tanggal 18 November 2020. Kita buka aja langsung ya. Kasurnya ukurannya ukuran berapa? Oh iya, ini ukurannya nih. Ukuran ini ada nama saya. Ukurannya bentar. Nah, ini. Ukurannya 120 x 200 cm. Kita buka ya, ada apa di dalamnya ya. Salah bukanya ya, nggak tahu. Bentar ya, saya buka dulu ini, dipauskan dulu aja. Nanti setelah dibuka saya video lagi, karena videonya ini sendirian ya. Nah, ini setelah saya buka isinya, katanya dapat free bantal. Dan ini kasurnya, di kita bantalnya sisihkan dulu ya. Ini ada dalamnya itu ada apa ini? Kartu garansi. Oh, kartu garansi. Ini harus dikirim nih ya. Harus dikirim. Nanti satu disimpan saya, satu dikirim. Ya. Oke, kita sisihkan dulu kartu garansinya. Ini posisi ininya terpakum ya, sebantal sama bantal ini, bantal ini enggak jelas, bantal dengan kasurnya terpakum. Kita coba keluarin bantal kasurnya dulu ya, sebentar ya, saya pauskan dulu karena ini syutingnya sendiri.